Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat. Bagaimana dengan sesi persekolahan kamu? Cikgu harap semuanya dalam keadaan baik dan selamat, ya? Hari ini anda semua akan belajar sejarah tingkatan 2 bersama saya, Cikgu Nurul Nabila dari SMK Seri Pantai, Kuala Lumpur. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar pada hari ini, cuba murid-murid lihat gambar yang sedang ditayangkan di skrin sekarang. Cantikkan gambar ini murid-murid? Baiklah, boleh murid-murid nyatakan kepada cikgu apa yang kamu nampak pada gambar ini. Apa? Semua orang sedang tersenyum? Lagi? Jawapan lain? Semua orang memakai baju raya? Bagus! Bagus! Semua jawapan yang murid-murid berikan adalah tepat dan betul. Gambar di skrin menunjukkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, ada pelbagai agama, warna kulit yang berbeza, budaya dan adat yang berlainan di antara satu sama lain. Memakai baju yang berwarna-warni dan cantik sekali, sungguh unik dan menarik. Betapa uniknya negara kita ini, murid-murid, ya? Baiklah, murid semua. Berdasarkan soalan dan gambar yang cikgu tunjukkan tadi, pada hari ini, kita akan belajar mengenai keunikan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Kenapa cikgu kaitkan gambar tadi dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Boleh murid-murid teka tak? Baiklah, jangan pening-pening kepala, ya, murid semua. Berdasarkan soalan yang cikgu tanyakan tadi, cikgu pasti semua murid boleh menjawabnya dan tahu setiap ciri-ciri unik yang membezakan setiap individu tersebut. Walaupun setiap individu tersebut mempunyai ciri-ciri yang unik dan tersendiri, namun kita semua mampu hidup dengan aman, damai dan harmoni. Seperti yang murid semua tahu, setiap kerajaan yang wujud di Kepulauan Alam Melayu pada zaman dahulu mempunyai ciri-ciri keunikan yang tersendiri, di mana ciri-ciri istimewa tersebut masih lagi digunapakai oleh kerajaan pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini masih lagi dalam bab 4, iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Baiklah murid-murid, subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah subtopik 4.2, keunikan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Di akhir pembelajaran untuk subtajuk ini, cikgu harap murid-murid dapat A. Menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Alam Melayu. B. Menghuraikan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. C. Menjelaskan sosiobudaya masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Dan akhir sekali, D. Menerangkan agama dan kepercayaan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Tahukah murid-murid apakah keunikan warisan Kerajaan Alam Melayu? Sebelum kedatangan kuasa barat, Kerajaan Alam Melayu telah memiliki keunikan warisan tersendiri. Masihkah murid-murid ingat di antara nama-nama kerajaan terawal yang wujud di Kepulauan Alam Melayu? Boleh murid-murid sebut salah satu contoh kerajaan tersebut? Ya, tahniah! Nampaknya murid-murid masih lagi mengingati topik pembelajaran yang terdahulu. Kerajaan Alam Melayu yang wujud di Kepulauan Alam Melayu mempunyai keunikan warisan mereka tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui proses asimilasi, di mana penyerapan budaya yang berbeza diserap menjadi satu budaya yang baru seperti pengaruh agama dalam sistem pentadbiran. Sebagai contohnya, kerajaan awal Alam Melayu menggunakan gelaran raja dan maharaja akibat daripada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Manakala gelaran sultan pula digunakan selepas kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu. Keunikan warisan masyarakat Alam Melayu terbahagi kepada 5 faktor, iaitu sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan ekonomi,
perkembangan sosiobudaya. Dan faktor terakhir sekali adalah amalan beragama. Faktor pertama keunikan warisan kerajaan alam Melayu ialah sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja kerajaan alam Melayu mempunyai keunikan yang tersendiri di mana setiap kerajaan mempunyai identiti masing-masing. Ciri unik pertama sistem pemerintahan beraja ialah pemilihan raja. Setiap raja yang dipilih mestilah dilihat kepada keturunannya. Keturunan raja yang dilantik mestilah disahkan oleh para pembesar bagi memastikan status raja yang dilantik benar-benar sahih dan dari asal-usul keturunan yang betul. Hal ini adalah kerana raja dianggap suci dan berdaulat. Jadi setiap raja yang dipilih mestilah diperiksa kesahihan keturunannya dahulu. Di samping itu juga murid-murid, raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera. Contohnya seperti Pan Shihman yang merupakan seorang general telah dilantik sebagai raja kerajaan Funan. Walaupun begitu murid-murid, pemilihan raja tidak semestinya mengutamakan satu jantina sahaja, di mana wanita dari keturunan raja juga boleh dilantik sebagai pemerintah. Hal ini boleh dilihat dan dibuktikan dalam Kerajaan Majapahit di mana Sri Maharaja Sri Wisnuwardhani telah dilantik sebagai Raja Majapahit. Ciri unik seterusnya adalah kedudukan raja. Ingat ya murid-murid, raja-raja mestilah sentiasa ditaati. Mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan perbuatan tersebut adalah mendahaka. Rakyat yang mendahaka akan dikenakan hukuman bunuh oleh pemerintah. Ketika pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Kenapa raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati? Hal ini kerana masyarakat pada masa itu mempercayai mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan. Namun begitu, kedatangan Islam telah mengubah keadaan ini. Di mana Islam telah memperkenalkan konsep khalifah iaitu setiap pemerintah adalah pemimpin dan bukannya bayangan Tuhan. Baiklah murid-murid, gelaran pemerintah merupakan ciri unik terakhir dalam sistem pemerintahan beraja, Kerajaan Alam Melayu. Keunikan warisan Kerajaan Alam Melayu ini boleh dilihat melalui gelaran yang digunakan oleh raja-raja bagi melambangkan kekuasaan dan kehebatan mereka. Sebagai contohnya, Kurum Nam yang bermaksud Raja di Gunung. Sistem pemerintahan beraja yang dilaksanakan dalam Kerajaan Alam Melayu telah mengangkat kemasyuran kerajaan dan pemerintahannya. Sistem pemerintahan beraja ini masih diamalkan hingga hari ini dengan pengubahsuaian mengikut peredaran masa di beberapa buah negara. Negara-negara yang masih mengamalkan pemerintahan beraja sehingga sekarang adalah seperti Malaysia, Thailand, Brunei dan Kemboja. Baiklah murid-murid, seterusnya kita ke faktor kedua keunikan warisan Kerajaan Alam Melayu iaitu kebijaksanaan pemerintah. Murid-murid, mengapa kebijaksanaan pemerintah sangat penting? Boleh bagi satu sebab kepada cikgu? Ya, betul. Kebijaksanaan pemerintah sangat penting dalam pemerintahan sesebuah negara. Disebabkan kebijaksanaan pemerintah inilah Kerajaan Alam Melayu berkembang dengan cepat dan bertahan dengan lebih lama. Terdapat dua aspek dalam melihat kebijaksanaan pemerintah iaitu melalui cara raja memilih dan membangunkan pusat pemerintahan serta bagaimana sesebuah kerajaan alam Melayu tersebut menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Bagi aspek memilih dan membangunkan pusat pemerintahan, pemerintah mestilah memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan
pertempatan dan pelabuhan, iaitu di pesisiran pantai atau lembah sungai. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan pemerintah menggunakan alam sekitar dalam pertama, memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur seperti lembah sungai, contohnya di Angkor dan Majapahit. Kedua, pemerintah juga perlu bijak memilih lokasi yang menjadi laluan antarabangsa seperti pelabuhan Ok Eo di Funan dan Palembang di Sriwijaya. Di samping itu juga murid-murid, kebijaksanaan pemerintah Kerajaan Alam Melayu dalam memilih lokasi adalah mengambil kira lokasi yang memudahkan pedagang singgah berdasarkan petunjuk arah. Contohnya, seperti Gunung Jerai yang menjadi penanda Kerajaan Kedah. Selain itu, bukit dan teluk juga membantu dalam aspek pertahanan sesebuah kerajaan. Seterusnya, murid-murid, kebijaksanaan pemerintah tidak hanya dilihat melalui aspek memilih dan membangunkan pusat pemerintahan sahaja, tetapi juga dilihat melalui hubungan diplomatik. Pemerintah mesti menjalinkan hubungan diplomatik yang berterusan bagi menjamin kemakmuran kerajaan mereka. Terdapat tiga bentuk hubungan diplomatik, iaitu A. Hubungan persahabatan, B. Bantuan ketenteraan, C. Perkahwinan diraja. Ingat ya murid-murid, hubungan diplomatik sangat penting untuk memelihara kedaulatan kerajaan, mendapatkan perlindungan, meluaskan jaringan perdagangan dan memperkukuh agama dan budaya. Keadaan ini masih diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu pada hari ini bagi menjamin kemakmuran dan kedamaian hubungan serantau. Murid-murid, kegiatan ekonomi sangat penting kepada sesebuah kerajaan. Kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu bergantung kepada lokasi pertempatan kerajaan tersebut didirikan. Pertempatan penduduk berkembang sama ada di lembah sungai mahupun pesisiran pantai, lalu mencorakkan jenis ekonomi yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk menyara hidup dan menjalankan perdagangan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bagi mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu ialah memanfaatkan kesuburan tanah, mencipta sistem pengairan dan membina pelabuhan. Bagi langkah pertama, iaitu memanfaatkan kesuburan tanah dengan tujuan untuk menjalankan aktiviti pertanian seperti yang dilakukan oleh kerajaan di kawasan lembah Sungai Mekong, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Musi. Kedua, mencipta sistem pengairan. Murid-murid perlu tahu, masyarakat Kerajaan Alam Melayu memiliki kemahiran dalam mencipta sistem pengairan seperti bare dan sistem saliran untuk memastikan bekalan air mencukupi di kawasan pertanian. Oleh itu, tanaman seperti padi dan rempah ratus dapat diusahakan sepanjang tahun. Ketiga, membina pelabuhan. Pemerintah dan masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah mendirikan pelabuhan di lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi oleh pendagang sama ada dari timur mahupun barat. Pelabuhan Kerajaan Alam Melayu berkembang dalam tiga bentuk. Pertama, pelabuhan pembekal. Pelabuhan pembekal merupakan pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan bekalan makanan kepada pedagang. Kedua, pelabuhan kerajaan. Pelabuhan kerajaan pula, murid-murid, ialah pelabuhan yang berkembang daripada pelabuhan pembekal dan wujudnya satu pusat pentadbiran atau kerajaan di situ. Ketiga, pelabuhan interport. Pelabuhan ini menjadi tumpuan pedagang serta berperanan sebagai pengumpul, pengendali dan pengedar barang dagangan daripada para pedagang sekitar dan antarabangsa. Kegiatan perdagangan ini membolehkan Kerajaan Alam Melayu
berhubung dengan kerajaan sekitar dan antarabangsa. Keunikan kegiatan perdagangan dan perdagangan ini merupakan warisan yang diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu seterusnya. Baiklah murid-murid, kita telah belajar tiga faktor dalam keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu, iaitu sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah dan kegiatan ekonomi. Untuk faktor seterusnya, kita akan belajar mengenai faktor perkembangan sosiobudaya di kerajaan alam Melayu. Keunikan perkembangan sosiobudaya masyarakat kerajaan alam Melayu merupakan warisan yang sangat bernilai. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam aspek A. Sistem tulisan dan bahasa, B. Pesuratan, C. Seni bina. Perkembangan sosiobudaya dalam sistem tulisan dan bahasa dapat dilihat melalui cara masyarakat kerajaan Melayu mengadaptasi pengaruh luar untuk memperkembangkan sistem tulisan dan bahasa mereka. Contohnya, tulisan Palawa dan Kawi yang berasal dari India digunakan secara meluas dalam tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. Tulisan Jawi pula terbentuk hasil dari penyesuaian huruf-huruf Arab. Aspek kedua ialah pesuratan. Masyarakat kerajaan alam Melayu telah menunjukkan kepandaian melalui pesuratan. Pesuratan di alam Melayu berkembang dari batu bersurat sehinggalah lahirnya karya-karya dalam bentuk manuskrip. Keunikan ini diwarisi dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu. Aspek terakhir ialah seni bina. Kerajaan alam Melayu terkenal dengan kemahiran dalam seni bina. Seni bina yang dihasilkan adalah bagi memudahkan kehidupan seperti dalam perkembangan kegiatan pertanian, pelayaran, perdagangan dan keagamaan. Kehidupan di pesisiran pantai pula telah melahirkan petukang kapal yang handal. Seperti yang kita tahu murid-murid, agama memainkan peranan yang penting dalam membina corak kehidupan dan memperkaya kebudayaan tempatan masyarakat kerajaan alam Melayu. Boleh murid-murid nyatakan kepada cikgu kenapa agama sangat penting dalam kehidupan kita? Baiklah murid-murid, kamu boleh berkongsi jawapan kamu dengan guru di sekolah nanti ya. Keunikan warisan dalam amalan beragama rakyat boleh dilihat dalam 6 perkara, iaitu sifat terbuka, sifat toleransi, golongan agama, tempat dan status istimewa, pembinaan candi serta sistem pendidikan Islam. Keunikan amalan beragama dalam kerajaan alam Melayu boleh dilihat melalui sikap keterbukaan masyarakat kerajaan alam Melayu menerima agama luar. Keadaan ini boleh dilihat menerusi kepercayaan awal masyarakat yang disesuaikan dengan agama Hindu dan Buddha. Selain itu, sifat keterbukaan masyarakat kerajaan alam Melayu dalam amalan beragama juga dapat dilihat melalui penyebaran agama Islam yang berlaku secara aman tanpa sebarang pergaduhan. Di samping sifat terbuka yang dimiliki oleh masyarakat kerajaan Melayu, mereka juga mempunyai sifat toleransi yang tinggi. Mengapa masyarakat kerajaan alam Melayu dikatakan mempunyai sifat toleransi yang tinggi? Apa yang boleh murid faham dengan maksud toleransi? Ya, betul, bijak. Toleransi bermaksud tolak angsur. Masyarakat kerajaan alam Melayu sangat bertolak angsur. Keadaan ini boleh kita lihat melalui pembinaan Candi Prabanan dan Candi Borobudur yang bersebelahan di Jawa Timur. Kedua-dua candi tersebut merupakan tempat ibadat bagi penganut agama Hindu dan Buddha. Seterusnya, agama memainkan peranan penting dalam hubungan raja dan rakyat. Ini kerana agama menjadi simbol penyatuan antara raja dan rakyat. Kenapa agama menjadi simbol penyatuan antara raja dan rakyat?
raja memerlukan golongan agama bagi mengukuhkan kedudukannya di atas tahta kerajaan. Contohnya, golongan Brahmin adalah penting ketika upacara pertabalan raja. Mengapa golongan Brahmin sangat penting semasa upacara pertabalan raja? Boleh murid-murid fikirkan sebabnya? Baiklah, cikgu akan terangkan sebabnya. Keadaan ini boleh dilihat ketika pertabalan Jayawarman II sebagai Raja Angkor yang telah diisytiharkan sebagai Dewa Raja oleh seorang Brahmin yang bernama Hinrayadama. Apabila golongan Brahmin mengiktiraf kedudukan seorang raja tersebut, secara tidak langsung rakyat akan patuh dan akur kepada pemimpin tersebut. Disebabkan hal inilah agama memainkan peranan yang sangat penting dalam pemerintahan kerajaan alam Melayu. Golongan agama juga diberi tempat dan status istimewa dalam kerajaan. Mereka dilantik sebagai pentadbir dan penasihat kerajaan seperti di Kerajaan Funan, Sriwijaya dan Angkor. Warisan ini masih diteruskan oleh kerajaan lain di alam Melayu. Keunikan yang seterusnya adalah pembinaan candi dan sistem pendidikan Islam. Semasa pengaruh agama Hindu dan Buddha berkembang, banyak candi-candi besar telah dibina. Candi-candi ini dibina bagi melambangkan keagungan sesebuah kerajaan dan hasil seni bina ini terus dikagumi sehingga hari ini. Buktinya dengan pembinaan Candi Borobudur dan Angkor Wat. Candi ini menjadi pusat keagamaan dan berperanan sebagai pusat ibadat, tempat pemujaan roh nenek moyang dan pusat penghimpunan para pendeta. Apabila agama Islam tersebar, masjid pula dibina sebagai pusat ibadat, pendidikan dan kebajikan. Keunikan sistem pendidikan Islam melalui institusi pondok atau madrasah merupakan warisan yang masih diteruskan hingga hari ini. Murid-murid, kita sudah belajar mengenai sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan ekonomi, perkembangan sosiobudaya serta amalan beragama. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, bolehkah kamu terangkan kepentingan menghargai warisan kerajaan alam Melayu? Baiklah murid-murid, terdapat 6 kepentingan dalam menghargai warisan kerajaan alam Melayu. Mengapa kita perlu menghargai warisan ini? Pertama ialah, warisan ini mempunyai nilai estetik yang tinggi dan perlu dipelihara agar tidak hilang. Kedua ialah kita perlulah menghargai warisan ini supaya warisan ini dapat diwariskan kelangsungan identitinya kepada generasi akan datang. Selain itu juga, warisan ini sebagai petunjuk dan rujukan kepada salah silah terdahulu. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk rasa bangga dengan identiti bangsa kita sendiri dan mewujudkan keseimbangan tradisi dan pencapaian moden. Baiklah murid-murid, bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu harap semua murid yang menonton TV pembelajaran pada hari ini faham topik yang diajar oleh cikgu ya. Seperti yang kita tahu, keunikan warisan kerajaan alam Melayu yang merangkumi aspek sistem pemerintahan beraja dan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan ekonomi, perkembangan sosiobudaya dan amalan beragama telah membuktikan kegemilangan kerajaan alam Melayu. Iktibar daripada keunikan ini adalah warisan kegemilangan kerajaan alam Melayu ini masih diteruskan sehingga hari ini. Cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan tugasan soalan esei. Soalannya, mengapakah perkembangan agama dan kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu dianggap unik dan istimewa?
Jadi murid-murid boleh cuba menjawab soalan ini dan meminta bimbingan guru sejarah murid-murid untuk menilai jawapan yang murid-murid kemukakan. Sekian, cikgu harapkan dan mendoakan semua murid yang menonton TV pembelajaran ini terus kekal bersemangat dalam meneroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat. Sekian, jumpa lagi.